With Word Video, senang sekali rasanya saya Desi Triana kembali menyapa Anda di segmen Tribun Sport. Edisi kali ini kita akan membahas Bayangkara FC yang pada pekan ini tentunya mendapat kabar baik. Pasalnya, sang pelatih Paul Monser mendapatkan predikat pelatih terbaik di Liga 1 2019 pada pekan ke-27 ini. Berikut informasi selengkapnya. Paul Monser merupakan pelatih Bayangkara FC. Hadirnya Paul Monser dianggap memberi energi positif bagi perkembangan tim. Hal sejalan diutarakan penyerang Bayangkara FC Herman Zumafo. Ia menilai pelatih Paul Monser yang datang di paruh kedua Liga 1 2019 telah memberikan dampak permainan yang baik bagi Bayangkara FC. Dilansir dari Superscore, Zumafo menyebut pelatih pemegang Juve Pro itu menerapkan sepak bola modern di Bayangkara FC. Hasilnya dari 5 laga away semenjak ditangani Paul Monser, The Guardian belum mengalami kekalahan. Seperti diketahui, Liga 1 2019 pekan ke-27 ini tampaknya menjadi pekan yang baik bagi Bayangkara FC. Pasalnya, pelatih dan pemain Bayangkara FC mendapatkan predikat terbaik yang dibuat oleh Liga 1 setiap pekannya. Gelandang serang Bayangkara FC, Adam Alis, dinobatkan sebagai pemain terbaik berkat penampilan apiknya saat The Guardian mengalahkan Persipura 1-3 di Stadion Delta Sidoarjo, Kamis 7 November 2019. Dalam laga tersebut, Adam juga menyumbangkan gol. Tak hanya Adam, pelatih Bayangkara FC Paul Monser juga mendapat predikat serupa. Pelatih asal Irlandia Utara itu dinilai Liga 1 sukses membawa Bayangkara meraih kemenangan atas Persipura saat main tandang. Setelah ini, kepiawaian Paul membawa Bayangkara FC tak kalah di laga tandang akan kembali ia buktikan pada pekan ke-28. Di pekan ke-28, Bayangkara FC akan menghadapi Madura United yang berada di peringkat kedua. Pertandingan tersebut dihelat di Stadion Gelora Madura Jumat 22 November 2019. Seperti diketahui The Guardian yang telah bermain 27 kali ini berada di peringkat ke-10 dengan torehan 35 poin. Wah, mana nih para pendukung Bayangkara FC? Jangan lupa tanggalkan komentar kamu yang ada di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga untuk like, share, komen, serta subscribe channel dari Tribun Timur Video. Saya Desi Triana pamit undur diri dan sampai jumpa.